ثبت أقدامكم. الله عز وجل menyebutkan bahwasanya Allah memiliki ampunan yang luas, akan tetapi bersamaan dengan itu Allah Azza wa Jalla menyebutkan ada syarat yang harus kita penuhi. Karena untuk mendapatkan dan meraih ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak kita dapatkan begitu saja tanpa usaha dan tanpa sebab. Maka di antara syarat-syarat tersebut agar kita meraih ampunan Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang pertama adalah kita berdoa disertai dengan berharap kepada Allah Jalla Jalaluh. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya bna Adam, wahai anak Adam, innaka ma da'utani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fika wa la ubali. Sungguhnya selama engkau berdoa dan berharap hanya kepada-Ku, kata Allah Jalla Jalaluh, maka Aku akan mengampuni dosa-dosamu yang telah engkau lakukan tanpa Aku peduli. Syarat yang kedua adalah senantiasa kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beristighfar. Tatkala kita terjatuh dalam perbuatan dosa, tergelincir dalam kesalahan, melanggar batasan-batasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya kita cepat-cepat kembali dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana dalam hadis tadi Allah Azza wa Jalla berfirman, ya bani Adam, law balagat dhunubuka ananas sama, wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu sepenuh langit, thumma astaghfartani ghafartu laka wa la ubali, kemudian engkau minta ampun kepada-Ku, niscaya Aku akan mengampunimu dan Aku tidak peduli. Maka oleh sebab itu, sebesar apapun dosa kita, sebanyak apapun kesalahan kita, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita tatkala kita merendahkan diri di hadapannya, kemudian kita beristighfar, memohon ampun atas dosa-dosa dan kesalahan kita.